but you know, Pacquiao's a little fighter, you know, so it's a big fight against a little guy, you know. I mean, it's a little different, you know. You know, the reach. Ooh. Manny Pacquiao. Oh, down goes Thurman! Inilah salah satu laga yang sangat menarik di tahun 2019, yakni bertemunya Manny Pacquiao dengan sang pemegang sabuk juara WBA di kelas welter, Keith Thurman. Sebelum laga, banyak orang yang meremehkan Pacquiao. Hal itu karena usianya yang tak lagi muda, yakni 40 tahun. Terlebih lawannya berusia 30 tahun, yang masih dalam performa terbaiknya. Apalagi ia belum pernah mengalami kekalahan sebelumnya. I believe after I hit him, and you know, the fight's over, he's gonna go backstage, and God will have that conversation with him. Jelas melihat duel ini, Thurman menjadi unggulan. Bahkan saat sesi tetap muka, Thurman dengan angkuhnya di hadapan Pacquiao. Sebelum ia dipertemukan dengan Pacquiao, Thurman yang berstatus pemilik sabuk juara WBA itu tak ada yang mampu merampas dari tangannya. Sabuk itu ia raih sejak 6 tahun yang lalu, yakni pada tahun 2013, di mana saat itu ia melawan Diego Chavez untuk merebutkan sabuk WBA interim. Oh, body shot there by Thurman on the attack, swarming Chavez along the ropes. And Chavez is again. Ketika sabuk itu berada di tangannya, sebanyak 8 petinju terbaik di kelas welter yang mencoba untuk merampasnya, namun semuanya berakhir mengenaskan. Jesus Soto Karas adalah petinju pertama yang ingin merampas sabuk itu, namun semua sia-sia. Thurman continue to on his bicycle using that lateral movement. Soto Karas unable to cut off the ring and he eats a right hand and he is hurt. A left hand and Charlie steps in. The fight is over. Bahkan Danny Garcia, sang pemilik sabuk WBC kala itu juga mencoba untuk merampasnya. Namun sayang, ia juga tak mampu untuk sekedar menumbangkannya. Sulitnya untuk mencari lawan yang sepadan, akhirnya Thurman menantang Manny Pacquiao yang kala itu sudah berusia 40 tahun. 20 Juli 2019 yang bertempat di MGM Grand Garden Arena menjadi tempat laga akbar ini. Meski semua orang meyakini Pacquiao bakal kalah, namun semuanya mendukung Pac-Man. Dan benar saja, sejak ronde pertama, Pacquiao langsung mendominasi pertandingan. Bahkan, ia berhasil mengkanvaskan petinju sombong ini. Beruntung, ia masih mampu bangkit lagi. Meski usianya tak lagi muda, namun di ronde-ronde awal, Pacquiao sukses membuat Thurman kewalahan. Bahkan, Pacquiao mampu membuat hidung Thurman sampai berdarah-darah. Let's check in with Pacquiao again, the aggressor. Kecepatan yang dimiliki Pacquiao memang sangat sulit untuk ditandingi. Dan Thurman mulai menemukan ritme permainannya sejak di ronde ke-6. Dan ia berhasil mendominasi pertandingan.
Namun tak lama setelah itu, Pacquiao kembali menguasai laga ini. Bahkan di ronde ke-10, pukulan Pacquiao hampir saja membuatnya KO. Beruntung, Thurman masih kuat bertahan. Kala itu, Thurman mengakui jika pukulan itu adalah salah satu pukulan paling keras yang pernah ia terima. Karena sama-sama kuat, duel sengit ini akhirnya harus berakhir sampai akhir ronde. Dan setelah diumumkan, akhirnya Pacquiao yang keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan tipis. Dari kemenangan inilah, Pacquiao mencatatkan dirinya sebagai petinju tertua di kelas welter yang pernah meraih sebut juara. Termasuk petinju ini yang meremehkan Pacquiao, namun akhirnya ia dibuat tak berdaya oleh Pacquiao. Merasa dirinya berpengalaman dan lebih jago dari Pacquiao, ia seringkali menantang Pacquiao untuk segera memukulnya. This is the only event in the world. This is contact so far. Sufficient to demonstrate that Velasquez isn't going to demonstrate that Velasquez isn't going to try to hide from Pacquiao's speed and power. Tidak hanya sekali ia melakukan itu, namun Pacquiao tidak tersulut emosi. And there's a good left from Pacquiao. Velasquez holds his hands out. In this fight, the way it's going also. They flirted with headbutts 3 or 4 times in the first round already. Serious headbutts too. And as we go to the corners, where they speak Filipino or Tagalog, I should say, in Pacquiao's corner, our interpreters are. Termasuk saat di ronde kedua ini, ia masih dengan PD-nya menyombongkan dirinya. The first fight against Morales by action to begin round two. Velasquez is nowhere near the. Once again, that's what I'm saying. After he throws that left hand punch, that's when he gets caught. Usually right after that. But he got. Melihat hal itu, hingga membuat Pacquiao kini semakin kesetanan. And watch him train on a daily basis. After that, there's the speed and the big left hand by Pacquiao. Harold Lederman, how do you have it? Pergerakan dan kecepatannya yang ia miliki membuat petinju sombong itu kian kewalahan. Hingga tibalah pada ronde ke-6. Di ronde inilah, Pacquiao yang masih berusia 26 tahun itu menghajarnya secara membabi buta. There's no way I can see him going into the fight. The increasing accuracy of Pacquiao's shots making a difference in Velasquez. Meski sebelumnya sudah mengejeknya, namun Pacquiao tetap memeluknya setelah pertandingan. One of the most highly anticipated.